Sayap Arema FC, Tito Hamzah, menjalani debut pada ajang BRI Liga 1 2021-2022. Dia turun bermain dalam laga lawan PSM Makassar di Stadion Pakansari Bogor 5 September lalu. Di balik debutnya, ada cerita menarik di luar lapangan. Dia hanya main 1 menit terakhir. Pelatih Eduardo Almeida memasukkan dengan maksud selain menyegarkan tim tapi juga untuk mengulur waktu pertandingan. Dia sempat jadi bahan candaan para seniornya, sebab meski hanya 1 menit di lapangan, pemain 19 tahun ini dapat bagian bonus yang sama dengan pemain yang tampil penuh. Kebijakan di atas memang jadi aturan pembagian bonus Arema FC. Kebetulan Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, memberikan bonus atas hasil imbang lawan PSM Makassar. Karena 1 poin itu diraih dengan susah payah sejak gelandang Jayus Haryono dapat kartu merah menit ketiga. Beberapa pemain senior menyebut Tito seperti sedang dapat arisan, namun tidak disebutkan berapa bonus yang diterimanya. Ia sempat jadi gurauan senior soal itu. Jawabnya malu-malu.